Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan bihun. Pengen tahu bihun ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, didihkan air, kemudian masukkan bihun beras ya. Dimasukkan sebentar aja ya, hingga dia itu agak mendidih sedikit, baru kemudian kita matikan. Ini cara merebus bihun beras ya teman-teman, nggak boleh lama-lama karena dia bakal lonyot atau terlalu lembek, itu nggak cantik teksturnya dan pastinya juga nggak enak. Nih kan langsung kita matikan apinya. Dan ini dia hasilnya, bisa dilihat ya, cantik, dia nggak lembek dan teksturnya bagus. Selanjutnya panaskan minyak ya. Lalu masukkan telur. Saya pakai 3 butir. Ini nanti dibagi untuk sekeluarga ya teman-teman. Ada 5 orang. Telurnya 3 aja. Kita orak-arik kasar gitu aja ya nanti ya. Karena bakal kita jadikan topping ini nanti. Ini karena wajannya masih baru, jadi agak lengket-lengket gitu ya teman-teman. Gak apa-apa, pengen ganti suasana aja emang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dulu ya dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung, kemudian bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Simple aja deh bumbunya, langsung aja diulek, nggak halus ya. Selanjutnya, panaskan minyak dan tumis bumbu halus. Aduk-aduk hingga harum.
Ini menggugah selera banget, cocok untuk menu sarapan atau menu makan malam ya teman-teman. Enak banget, gak usah makan nasi, makan ini aja udah cukup, mengenyangkan. Udah lengkap, karbo, sayuran juga, dan protein pastinya ya. Oke, selamat datang, kita boleh matikan apinya. Dan kita akan sajikan si bihun kecapnya. Selanjutnya kita akan tambahkan toppingnya, tadi ya telur ceplok orak arik. Dan menu kali ini siap untuk disajikan, gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.